Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Haji Edi Khairani, hadiri kegiatan penyusunan perjanjian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota tahun 2023 yang digelar di Aula Jeddah PT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Selain penyusunan perjanjian, kegiatan kali ini juga sekaligus melakukan penandatanganan Fakta Integritas tahun 2023 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sekabupaten atau kota. Ditemui usai kegiatan, Haji Edi Khairani mengharapkan agar dengan adanya kegiatan ini, kegiatan di tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik, terintegrasi secara akuntabel dan transparan, serta sesuai target. Harapannya dengan kegiatan di tahun 2023, karena kita akan bisa melaksanakan dengan baik sesuai target yang kita harapkan. Tim Liputan Tapin TV.